Hello guys, welcome back to my channel. Baik teman, di video kali ini kita bahas dulu mengenai permasalahan yang terjadi di Android yang tentunya berguna dan bermanfaat. Teman, pada video kali ini kita bahas dulu ya permasalahan yang terjadi di Google Chrome. Teman, apa itu masalahnya? Teman, kita saat buka situs di aplikasi Google Chrome yang di Android, teman langsung muncul seperti ini. Situs ini tidak dapat dijangkau. Teman, bagaimana cara mengatasinya? Kita langsung teman masuk ke caranya. Let's go. Teman, langkah yang pertama teman ya, silakan dulu masuk itu ke aplikasi Google Chrome-nya. Teman, ini dia Google Chrome-nya, kita buka saja ya. Teman, kemudian pertama ya, silakan masuk di sini. Di titik 3 yang atas ini. Dan teman-teman di sini silahkan masuk ke history. Teman-teman di sini ya, kita masuk ke sini, hapus data penjelajahan. Teman di sini silahkan klik di semua. Teman silahkan sini hapus data. Oke, dan hapus. Teman-teman sudah habis bersih ya datanya. Teman, setelah itu kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Teman masuk ke setelan yang ada di handphonenya. Teman kemudian di sini cari yang namanya aplikasi Chrome, atau kita pertama sekali masuk di sini ya, di aplikasi ini. Teman kemudian cari di sini yang namanya kelola aplikasi, dan teman cari di sini yang namanya Chrome. Teman di sini silakan dulu di sini ya, pertama hapus data, dan teman di sini di penyimpanan juga hapus datanya juga. Teman, silakan buka kembali Google Chrome-nya dengan situs yang tadi. Apakah sudah bisa atau belum? Teman, jika belum juga berhasil, teman kita masuk ke langkah yang ketiga. Teman itu silakan lalu masuk ke Play Store ya. Play Store itu Play Store. Teman-teman di sini cari yang namanya VPN Master. VPN Master. Teman, ini dia. Teman itu silakan dulu ya. Nanti di sini nanti install dan silakan jalankan. Dan teman silakan buka kembali Google Chrome-nya dan silakan kunjungi situs yang bermasalah tadi. Teman, biasanya dengan langkah ini sudah bisa mengatasi, yaitu situs ini tidak dapat dijangkau di Android, teman-teman ya. Namun teman-teman jika belum juga berhasil, kita masuk ke langkah yang keempat. Teman-teman, langkah yang keempat temannya silakan lu masuk ke Play Store ini. Dan teman cari di sini yang namanya Google Chrome. Chrome, teman cari di sini Chrome ya. Ini yang Chrome-nya. Dan teman silakan nanti sini kalau dia belum update, silakan dulu update ke versi yang terbaru biar nanti semua fitur yang terbaru itu bisa kita gunakan dan compatible di Android kita, teman-teman ya. Teman-teman, itu dia langkah yang keempat. Namun teman silakan coba kembali, dan jika belum juga berhasil, teman-teman kita masuk ke langkah yang terakhir teman ya, langkah yang kelima. Teman-teman itu silakan dulu pastikan internetnya itu berjalan lancar atau tidak. Teman-teman itu silakan membuka dulu situs yang lain ataupun aplikasi yang lain ya. Teman, saya contohkan pada ini untuk membuka Facebook. Teman, kalau dia lancar berarti jaringan kita memang bagus. Teman-teman, itu dia langkah yang kelima. Dan teman penutup ialah silakan dulu teman-teman itu restart handphonenya. Cara menekan tombol power yang ada di handphonenya, dan silakan sini teman muat ulang. Teman-teman, inilah 5 langkah cara mengatasi situs ini tidak dapat dijangkau di Android. Teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga membantu. Teman, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.